Guys, kalian ya, season ini ya guys ya. Kalau kalian notice guys. Kalau kalian notice setelah lock roster ini berarti tandanya guys. Guys, berarti tandanya bahwa beberapa players itu sudah tidak lagi ini Mobile Legend ya, sudah tidak lagi terikat aturan sebagai pro player guys. Salah satunya, kalian tahu enggak salah satunya? Salah satunya adalah player boleh lagi promote Diamond Store. Ya. Berarti kok kalian notice beberapa player yang udah player atau coach atau jajaran dari tim yang sebelumnya aktif tiba-tiba promote seperti itu, berarti ada indikasi yang matang. Benerin kok gua salah, ini hanya prediksi gua ya, prediksi gua in my humble opinion. Ya, kalau dia tidak akan bermain lagi di season depan. Ya, lihat si Hart, dia Hart ya. Gitu guys, itu mungkin salah satu indikasi sih. Soalnya nggak mungkin guys promote ya, karena itu tahu gua itu terikat sesuatu dengan pro player. Jadi makanya pro player, mungkin yang banyak yang kalian tahu, banyak pro player yang sudah pensiun mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 100 kali untuk tidak lagi menjadi pro player. Kenapa? Karena mungkin ya tidak menjadi pro player sedikit lebih cuan. Gitu guys. Ya. Adel, Eko, wah banyak cok. Sekarang banyak yang jual diamond ya guys ya. Ini sebabnya Dian Kati jual diamond juga kali ya. Sebabnya Dian Kati jual diamond guys. Ini sebabnya kalian beli guys ya. Udah kita tinggalin aja ini ya si Doki. Jangan. Ya udah intinya kayak gitu sih guys. Gua no comment guys ya. Gua nggak tahu siapa namanya. Kalian bisa cek sendiri lah. Cuman kayaknya kayak gitu. Cuman ada satu indikasi lagi guys. Ada satu prediksi lagi menurut gua ya. Menurut gua satu prediksi laginya bisa aja gua salah. Wom. Bisa aja gua salah. 25 channel, thank you. Welcome. Bisa aja gua salah. Kalau mereka belum tanda tangan lagi dengan Muntur. Bisa aja gua salah ya. Bisa aja gua salah. Cuman ya kita enggak tahu. Cuman kayaknya sekarang sekarang ini mepet banget sepertinya ya waktunya ya. Gua jujur gua kasihan sih sama RRQ sama Onyx jujur-jujuran ya. Mereka M series baru selesai 3 hari udah lock roster, cok. Gila enggak lo? Gua jadi Pak Ape sama Bro Justin pusing sih. Guys. Ternyata mungkin ya gua enggak tahu ya. Ternyata ya plusnya udah atau plusnya #7 atau #8 ya. Mungkin bisa lebih prepare jauh-jauh hari sih. Ya guys.